Tapi pertanyaannya, keistimewaannya setelah menjadi Mojang Jajangan itu apa aja? Sebenarnya kalau ditanya untuk keistimewaan itu banyak-banyak ya kak. Yang pertama, kita bisa dapat kesempatan nih bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor untuk membantu mengembangkan, mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bogor. Terus kemudian kita juga secara langsung bisa terjun di beberapa acara yang diselenggarakan oleh dinas atau pemda. Terus setelah itu kita juga bisa dapat banyak relasi nih gitu, karena di Kabupaten Bogor khususnya Mojang Jajangan sebenarnya kita gak cuma berbicara tentang duta pariwisata. Di sini juga kita dikasih bekal mengenai public speaking, mengenai modeling, terus juga mengenai cara foto, terus gimana kita bisa membranding diri kita nih, karena secara nggak langsung kita udah bisa menjadi cermin untuk orang-orang gitu. Terus dari itu semua pasti akan ada banyak event, ada acara seperti kunjungan wisata, dan kunjungan wisatanya itu kalau dulu sebelum corona nggak cuma hanya sekitar di Kabupaten Bogor, tapi juga pernah ada di Bali. Terus juga tahun 2019 atau 2020 saya juga pernah berkesempatan untuk mengikuti kunjungan wisata di daerah Yogyakarta, dan itu bikin banyak relasi. Dan dari banyak relasi terus juga kita di sana bisa ada pintu, ibaratnya Mojang Jajangan itu adalah pintu nih, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuka pintu buat kita. Kita di sini diajarin semua dasar, tapi balik lagi ke diri kita masing-masing. Contohnya kalau untuk bagian catwalk atau modeling, Kang Febri ini lebih memperdalam. Kalau misalnya saya biasanya untuk nyanyi atau untuk MC atau untuk berbicara, sharing ke banyak orang seperti itu. Memang pada dasarnya Mojang Jajangan ini sebagai salah satu batu loncatan yang ada untuk teman-teman adik-adik yang tertarik di bidang industri entertainment gitu ya. Mungkin kalau bisa mau belajar bisa masuk dulu ke Mojang Jajangan untuk melatih mental dan fisik, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dunia entertain gitu ya. Dan pada dasarnya privilege yang kita dapat di Mojang Jajangan itu sebenarnya paling penting itu relasi sih. Iya betul sekali. Dan itu tergantung kitanya sih gimana membawa diri kita dan mengembangkan diri kita untuk pakai semaksimal mungkin relasi itu. Ibaratnya iya, Mojang Jajangan itu membuka pintu nih, tergantung dari kita nih kak, kita mau ikut masuk ke pintu tersebut atau kita mencari pintu lain. Tapi kita mau masuk ke pintu manapun, gitu, di bagian manapun, pasti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan selalu support. Iya, itu ternyata keuntungannya banyak sekali bunda. Jadi bagi bunda yang punya anak yang ingin segera bisa seperti Mojang Jajangan ini, itu bisa bunda. Jadi melatih kepribadian, dapat pelatihan, dan dapat menjadi pintu disupport oleh Dinas Pariwisata dan mengembangkan lagi bakat-bakat yang ada di dalam diri si anak tersebut ya. Pokoknya luar biasa deh, nggak rugi banget pokoknya kalau menjadi Mojang Jajangan Bogor, menjadi kebanggaan Kota Bogor. Begitu ya. Nah, pasti pada penasaran kan gimana sih caranya menjadi Mojang Jajangan ini seperti apa? Bisa dijelaskan nggak persyaratan menjadi Mojang Jajangan ini apa aja? Oke, untuk Mojang Jajangan Kabupaten sendiri itu kita ada dua barter gitu. Yang pertama ada Mojang Jajangan Remaja, itu khusus anak-anak yang masih sekolah dan persyaratannya yang masih sekolah SMA usia 16 tahun sampai 18 tahun, 17 tahun gitu. Dan untuk jajaka dewasa seperti kita ini itu di paroki di usia 18 sampai 24 tahun. Jadi kalau untuk teman-teman atau adik-adik yang pengen ikutan Mojang Jajangan tapi masih sekolah itu bisa dimasuk terbeda, dan kira-kiranya ada yang usianya udah matang bisa masuk dewasa. Dan untuk sistem pemilihannya sendiri itu ada dua kali filterisasi. Yang pertama ada audisi regional, itu audisinya diadain di masing-masing kecamatan yang dari Kabupaten Bogor. Dan setelah udah masuk audisi regional, nanti akan ada audisi terpusat, itu dimana audisi terakhir ya. Kalau misalnya sudah keterima title, ibaratnya kayak kejuaraan juga kan. Dan kita masih ada karantina sekitar 2 minggu sampai hari grand final.
ternyata banyak juga ya persyaratan-persyaratan seperti Kak, gini deh Kak, biar para penasaran nih, bisa nggak Kak peragain gimana sih cara jadi model itu seperti apa? Kan pasti banyak yang pengen nih jadi model Jakarta juga nih, bisa diperagain nggak Kak, atau dari cepoknya atau dari posenya gitu Kak? Nah, seperti yang udah saya jelaskan tadi nih, kalau misalnya di model Jakarta sebenarnya kita belajar semua dasar-dasar. Kita belajar dasar modeling, kita belajar untuk dasar kantor, kita juga belajar untuk MC, nyanyi, bahkan menari gitu. Nah, kalau misalnya untuk modeling, Kak Febri ini dia udah terjun modeling langsung. Kak Febri juga sudah mengikuti beberapa kejuaraan dan juga beberapa event. Yang terakhir kali Kak Febri menjuarai Iya, gimana? Nah, jadi langsung mau langsung peragakan? Boleh, aku kasih sedikit yang tanya dulu ya. Sebelumnya waktu kemarin kan sempat di karantina sama salah satu agensi besar di Jakarta. Kalau ada yang tahu, tuh Icon, ada yang tahu? Itu aku di coaching atau di karantina sama mereka dan sama salah satu beberapa model yang udah ikut Jakarta Fashion Week juga. Jadi mungkin aku bakal share sedikit ilmu tentang dasar catwalk ya. Yang pertama pastinya saat the true model itu perlu banget yang namanya confidence. Kalau dalam kalian punya confidence, dalam inner kalian gak, kalian tuh gak ngerasa kalian model dan aura kalian tuh pas jalan gak keluar dan orang tuh melihatnya kayak biasa aja, jalan biasa, bukan jalan kayak model. Dan yang kedua itu paling penting juga itu long step supaya biar kelihatan kita percaya diri banget terhadap kalau misalnya catwalk. Dan yang paling utama power dan juga ikut beat atau tempo dari musik gitu kan. Harus sesuai. Kita ngikutin klien maunya maksudnya kayak gimana. Nanti kan kita sebelum beat atau gimana ya, karena biasanya kalau kita sebelum event kita bakal kasih moodboard yang dimana moodboard itu isinya gambaran mood yang ingin klien sampaikan lewat karyanya gitu Pak. Model tuh pengennya kayak gini, tapi basic model itu kalau klien juga minta mood atau segala macam itu basicnya fierce. Kita harus pasang ini karena aku bakal nunjukin ekspresi, aku buka masker gitu. Iya, jadi kelihatan gantengnya gitu loh. Ya ampun, aduh sayang, aduh drop dong ya. Gimana Kak Febri, langsung dimulai cara catwalk yang baik dan benar oleh Febri Wiki yang Wijaya. Tadi udah cara-caranya nih Bu, pasti ada pose-posenya dong. Boleh deh, pose-pose itu seperti apa? Sebenarnya kalau misalnya untuk basic pose yang biasanya aku pakai nih, aku bisa dibilang jarang untuk catwalk. Tapi paling aku untuk beberapa foto, kayak foto katalog itu sering. Cuma kalau misalnya untuk, tadi kalau Kak Febri kan dia mukanya tuh datar. Kalau aku lebih pakai simpul, itu aku selalu cintang. Kalau aku tambahin sedikit ya, kalau untuk basic pose in runway juga, aku dikasih ilmu
Untuk kalau pose di depan atau saat berhenti itu jangan doing too much. Jangan pose-pose yang bikin awkward atau too much gitu. Kalau di Jakarta, di fashion-fashion week di Jakarta, di daerah di Jakarta, kalau misalnya posenya too much itu bisa diketawain kata pacaku kata gitu. Makanya kalau pose jangan kayak yang awkward. Beda ya pose for a shoot sama pose runway itu beda. Jadi nggak terlalu nggak terlalu awkward dan aneh kalau misalnya pose di runway itu too much. Iya, jadi tergantung konsep dari si pos foto tersebut ya. Nah mungkin kan kalau fotonya misalkan akhirnya baju resmi, akhirnya dia gayanya kayak brutal gitu, kayaknya kurang cocok ya. Iya. Nah, untuk tadi aku berhenti di depan juga itu termasuk pos kak? Iya. Kayak cuma gini doang, itu termasuk pos. Gaya too much kayak pegang ini segala macam gaya itu termasuk pos kak? Iya. Dasar. Berarti kalau misalnya bandara lebih ke pos foto apa? Hah? Oh cheerful, ceria, pokoknya yang ceria. Karena Dara ini maksudnya bukan berarti dia makeup influencer dan vokalis dia punya ini. Oh gitu. Tapi karena mau jam-jamkan harus bisa. Harus ya. Bisa. Jadi gimana? Mau dicontohkan cara pos? Cara yang simple yang pernah di sharing. Aku juga suka sharing-sharing nih kadang sama Kak Febri. Oh kalau misalnya foto bagusnya seperti apa ya? Kira-kira pose yang gak too much tapi tetap kelihatan elegan, tetap kelihatan ceria itu seperti apa ya? Seperti itu. Kak Febri mau nemenin aku untuk pose? Iya. Ini bunda, adik-adik atau peserta lainnya mau diperhatikan nih cara pos yang baik dan benar. Kalau misalnya in case klien minta kita runway sama partner kayak tadi kita berdua, itu kalian harus saling backup untuk jalannya sama-sama. Jangan terlalu kecepatan walaupun dasarnya itu long step, tetap kita harus menyesuaikan partner yang kita baru-baru ini. Menyesuaikan pesanan kita ya. Jalanannya nggak mungkin kan ketinggalan belakang, nggak cocok ya kasihan kayak kalau ketinggalan. Nah kalau pos itu kan ada macam-macam varian kayaknya ya, ada yang biasa aja kayak Febri tadi, ada juga yang dikenakan juga kan ya, tergantung dari request desainernya mungkin ya. Oh ya oke, gimana selanjutnya? Lanjut aja, ada yang berminat jadi model jejaka? Ya gimana sih bunda, minat nggak? Anaknya jadi model jejaka? Ih beneran gak nyesel loh, itu tuh menjadi satu awal pintu untuk kedepannya. Benar. Oh bisa nyanyi MC atau bisa jadi sinetron di sini tempatnya, semua bisa di sini. Udah gitu ternyata bisa keliling daerah, bisa banyak relasi. Yang penting itu relasi zaman sekarang mah, nah, harus dikejar relasinya kok, harus banyak. Iya. Oke, Mas Febri dan Kak Dara, thank you so much. Sampai ketemu lagi di Agenda Sayang ya. Sukses selalu. Nanti jangan lupa ya kalau sudah menjadi ada di video sama aku. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Febri campur sama WA-nya ya. Tadi kan udah
sama Mojang Jakarta nih. Kita basic juga dong. Oh iya. Jangan hanya pakai. Kita kedatangan satu kerumunan. Satu kerumunan. Satu geng. Satu geng. Betul. Satu geng dari Fashion Eco Print Design. Salah satu kenalan dari Ujungo Ceko. Oke, sebelum kita melihat para model, kita lihat dulu. Bagaimana? Anak-anaknya sudah siap untuk masuk? Ya, oke? Oke. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Fashion Eco Print Design. Ya, let's go! Ulang dong. Thank you.
memperagakan produk asli kongennya dari Bumi Projeto. Mungkin pastinya. Luar biasa lagi, itu terbuat dari bahan-bahan alami ya. Benar sekali, itu terbuat dari bahan-bahan alami. Ya, sampai yang sebentar lagi kita akan mulai untuk para peserta lomba kali ini. Sudah sambil menunggu di sini banyak jajanan loh. Benar sekali. Ya. Ada apa aja nih Bu? Ada mie ayam ya. Ya, ada mie ayam juga di sini ada. Terus ada cemal cemil, ada lagi burger juga. Ada burger, ada ya. Pokoknya sambil menunggu silakan mencicipi hidangan yang ada di festival kuliner ramai Bogor. Betul sekali. Oke, akhirnya ya, apakah sudah siap? Are you ready? Oke. Are you ready? Sebelum itu kita ngasih tahu dulu nih rules dari buat para model ini seperti apa gitu. Ya. Jadi waktu berjalannya itu dari masuk dari sebelah kiri panggung, naik jalan ke sana, ke juri, balik lagi, selesai. Seperti yang tadi dicontohkan oleh para model-modelnya. Benar sekali. Nah, nanti untuk posnya silakan di atas panggung. Nah, untuk posnya juga bisa di atas panggung. Gimana, sudah paham ya? Sudah paham. Biar tidak ada miskomunikasi. Iya. Oke, kita panggil untuk peserta pertama. Kita langsung ke peserta pertama dengan nomor turun 2, yaitu Faiha Nada Zalfa. Tepuk tangan untuk dong buat Ade. Ada siapa ini sayang? Ada siapa ini namanya? Ade, siapa namanya? Ade Faiha Nada Zalfa. Karena mau langsung mulai. Iya, dari sebelah sini ya katanya. Dari sebelah sini ya, ada boleh. Langsung ke depan, balik lagi ke sini. Oh, sesuai dulu. Iya, jangan duluan. Kan ada apa-apa. Thank you.
Thank you.
Laura. Laura dan Laura. Ayo, Kak Yana, Kak Yana, yang paling bagus, yang terbaik, bos, kita.
nyanyi lu ya kau. Oh mau nyanyi ternyata sebelum kita lanjutkan dengan kategori dewasa kita seringi lagu dahulu suara merdu suara merdu suara emas suara emas suara perak suara perunggu dari apa tadi namanya Dalam Lauvaliani mau bernyanyi mau nyanyi lagu apa dia lagu apa sayang ini mau apa Ale waktu lu nggak pernah salah pokoknya bagus saya juga malu kedengeran Gak ada yang salah. Iya, waktu gak pernah salah. Waktu salah siapa? Yang salah itu salah kamu. Yang salah. Lagi sih, soalnya nih. Ada mau neng? Gimana sih? Walau
Ramayana member card-nya di Google Play Store. Iya. Dengan
mempunyai aplikasi Ramayana Paypal dengan belanja 10.000 itu sudah mendapat 1 poin. Dan jangan lupa untuk yang belum punya kartu member, silakan mendownload kartu member di aplikasi Ramayana atau bikin kartu di aplikasi. Dan di situ bisa ditukarkan poin-poinnya. Betul sekali. Selanjutnya, sudah siap-siap? Aku beri dewasa. Dengan nomor urut peserta 1, yaitu Kamaludin. Thank you.
Thank you.
Dari Kang Omar.
dari Kak Omar. Sudah siap? Belum siap. Iya, oke deh. Iya, jangan lupa untuk nomor pesertanya ditukar dengan minuman teh botol Sosro. Iya, event kita kali ini disupport oleh teh botol Sosro. Bisa ditukar dengan fruity juga toh. Iya, ternyata gak hanya teh botol aja, ada fruity juga. Fruitynya juga enak rasanya. Karena fruity juga salah satu produknya Sosro. Benar. Saya ingat ternyata ya, terima kasih. Iya, sambil menunggu hasil dari dewan juri. Sebelumnya kita akan tampilkan fashion show dari Designer Kang Omar. Kang Omar yang nanti akan tampil sesaat lagi. Sebelumnya aku ingatkan kembali promo-promo yang ada di Ramayana Bogor Square. Bunda jangan lupa, Bunda, ayamnya ini murah banget, Bunda, per ekor hanya Rp27.900. Benar sekali. Ya, dan selanjutnya ada promo dari untuk saya beras pack 5 kilo hanya Rp105.000 untuk per 2 pack. Bukan 1 pack tapi 2 pack itu harganya Rp105.000. Dan ada jeruk kino itu murah banget hanya Rp15.900 per kilogram. Dan juga yang suka buah-buah ada buah naga, Rp9.900 per kilonya. Ada Imlek sale karena sekarang Imlek dong si pacoy. Apa yang enak? Imlek sale ramainya lah, belanja berhadiah langsung peralatan rumah tangganya, Bunda. Pokoknya nih kalau yang sudah punya kartu member langsung cek poinnya di customer service dan langsung bisa ditukarkan loh. Ada macam-macam hadiah yang sudah disediakan. Kang Omar sudah ready? Sudah siap. Oke, ini dia Thank you.
bos Bikin mengenai konsep tema hari ini seperti apa kan? Saya dari Pokoknya ini ada yang nggak berasa lebih ke pesta ya kak? Lebih ke kostum ya. Oh iya. Kita beri tepuk tangan paling meriah untuk Kak Omar. Berjalan kayak tuh menggunakan